Oke, udah setengah jalan nih scrub-scrub. Aku mau mandi dulu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk get ready to bed with me. Kalian udah lihat kan muka aku udah capek banget dari muka sampai badan. Hari ini kerja seharian. Nah, aku mau kasih tahu kalian nih resep-resep apa yang aku lakuin sebelum aku bobo cantik supaya besok paginya glowing. Jadi yang pertama aku mau bersihin muka dulu. Biasanya aku tuh cuman pakai micellar water. Kalau misalnya makeupnya nggak tebel-tebel banget, aku juga jarang pakai makeup yang tebel banget. Jadi emang micellar water karena dia tuh moist banget di kulit gitu. Diusap ke atas. Tuh kalian bisa lihat kotor banget. Oke, lanjut. Sebenarnya habis bersihin ini, aku sekarang cuci muka. A few moments later. Oke, muka sekarang udah. Nah, selain muka, badan juga harus dibersihin. Sekarang aku mau pakai body scrub. Nah, lanjutnya tuh body scrub. Aku lagi suka banget sama si Scarlett yang pomegranate ini. Kenapa? Karena buliran dia punya scrub ini tuh halus banget. Terus habis itu nggak bikin kulit iritasi. Selain itu, dia mengandung glutathione dan vitamin E yang bisa mengangkat sel kulit mati dan juga mencerahkan kulit. Ini penting banget, apalagi kalau kita seharian pergi keluar kena debu, polusi segala macam. Nah, sel-sel kulit mati nih digosok semuanya bisa langsung hilang tapi nggak iritasi karena buliran dia halus dan lembut. Oke, udah setengah jalan nih scrub-scrub. Aku mau mandi dulu. Kita lanjutkan scrub seluruh badan. See ya. Udah mandi nih guys, udah fresh banget. Jadi tadi aku mandi pakai Scarlett yang mango. Aku suka banget baunya, terutama yang mango ini ya. Soalnya baunya tuh fresh banget. Terus dia tuh mengandung buliran-buliran beads yang bisa mengangkat kulit mati again. Jadi habis scrub, terus dia pakai beads shower gelnya double exfoliating. Jadi semua tuh kulit mati, daki-daki pokoknya gone semuanya. Dan juga si Scarlett shower gel ini itu mengandung glutathione, vitamin E dan kolagen. Jadi entah kenapa ya, menurut aku kalau aku habis mandi pakai ini tuh kulit tuh jadi kerasa lebih lembut, mungkin karena ada kolagennya. Terus juga jadi lebih bersih gitu, lebih apa ya, lebih nggak ada dakinya gitu, nggak kasar gitu kulitnya. Lalu yang terakhir yang paling penting sebelum tidur adalah moisturizing kulit dengan lotion. Jadi selain muka yang harus pakai moisturizer, kulit kita, tubuh itu juga butuh banget yang namanya lotion gitu. Kenapa? Karena semalaman kita tidur, apalagi kalau pakai AC, kulit kita tuh jadi kering gitu. Nah, aku tuh pakai, aku lagi suka banget sekarang sama si Scarlett yang Jolly ini karena baunya itu tuh kayak menenangkan pikiran dan bikin tidur tuh jadi kayak lebih enak gitu. Terus dia benar-benar moisturize kulit aku sampai pagi. Jadi lotion ini tuh mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid dan juga niacinamide, di mana semuanya itu bisa melembabkan kulit dan melembutkan kulit. Jadi cocok banget kalau misalnya dipakai. Nih aku pakai sebelum tidur atau pagi mau memoisturize kulit, pokoknya biar gak kering tuh cocok banget dipakai setiap hari biar moisturize semuanya. Thank you.
lihat sekarang kulit aku udah jauh lebih moisturized, lebih freshen up lagi sebelum tidur. Nah, aku mau kasih tahu kalian juga, sebenarnya nih Scarlett ada banyak banget variannya. Shower gelnya nih ada yang cucumber, terus habis itu lotionnya ada juga yang freshy. Cuman yang memang saat ini lagi jadi favorit aku itu sih Jolly sama Mango All The Time. Jadi itu penting banget buat kalian untuk merawat tubuh kalian, apalagi dengan serangkaian mulai dari scrub, terus shower gel, terus pakai lotion. Itu benar-benar harus dirawat kulit kalian secara rutin. Okay guys, thank you so much for watching. Hopefully tips-tips ini berguna buat kalian, dan thank you so much. Bye.